Oke, teman-teman, ini giliran KM Gregorius, kapal yang akan melayani jalur Manado ke Tagulandang dan Siau. Ini tumben dia berangkat masih agak siang, biasanya sedikit sore ini, tapi ini sudah berangkat agak siang. Ini pola gerak dulu, bermanuver, teman-teman. Di sebelahnya dua yang warna biru sana itu KM Barcelona 2 dan Barcelona 3. Barcelona 3 menuju ke Sangihe, nanti berangkat malam jam-jam 6:30 atau jam 7, sementara Barcelona 2 mungkin sekitar jam 6 atau sebentar lagi, karena KM Gregorius ini sudah berangkat lebih dulu nih. KM Gregorius ini olah gerak bermanuver dia. Ini sudah ada pemberitahuan juga dari Barcelona 2 untuk persiapan berangkat juga Barcelona 2. Mundur perlahan ini KM Gregorius. Di atas ada bulan, guys. Satu kapal tercepat yang melayani jalur Manado atau melayani jalur Nusa Utara, melayani jalur Talaut dan juga Sitaro. Ini dia KM Gregorius, sudah hampir satu tahun ini melayani, dan mungkin dalam proses sebentar lagi akan proses docking tahunan KM Gregorius. Ini dia bermanuver, guys. Mundur perlahan dia. Ini penumpangnya tidak terlalu banyak, ini tidak sebanyak tadi waktu KM Barcelona 5. Perlahan mundur ini terus kapalnya, guys. KM Gregorius gross tonase di atas 1000, dan salah satu kapal ukuran kapal yang cukup besar ini kapalnya. So, dia langsung muter, nanti hanya muter di sini dia langsung muter di ya, ini perlahan, guys. Dia manuver di sini, berputar dia manuver. Mantap, ini sudah pakai seragam semua ini mereka. Tidak di Barcelona, di Gregorius. Jadi ini sudah pakai perwira semua, sudah pakai seragam.
Barcelona sudah jauh di depan. Gregoris menyusul teman-teman. Ya, ini Gregoris sudah perlahan menaikkan gasnya, bermanuver haluan kanan. Gregoris sudah tancap gas, teman-teman. Jauh di depan, di depan paling depan itu KM Barcelona 5A disusul oleh Gregoris. Kecil sekali ini, nggak bisa bisa zoom. Oke, teman-teman, terima kasih sudah bersama-sama menonton video keberangkatan KM Gregoris menuju ke Tagulandang dan Siau. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. God bless you all.